Untuk mendukung channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Halo teman-teman, di video trip kali ini aku akan jalan-jalan di Pantai Diamond di Nusa Penida, Bali. Dari Pantai Sanur, aku menyeberang ke Nusa Penida dengan menggunakan fastboat. Penyeberangan dari Pantai Sanur ke Nusa Penida sekitar 45 menit perjalanan. Dan di dermaga Nusa Penida sudah ada driver sekaligus menjadi guide yang akan mengantarkanku untuk eksplor Nusa Penida. Waktu tempuh perjalanan dari dermaga Nusa Penida menuju ke Pantai Diamond memerlukan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Dan ini nih pemandangan Pantai Diamond yang bisa kita lihat dari atas tebing. Wow, luar biasa keren pemandangan di pantai ini. Untuk turun ke bawah dan mendekati bibir pantai, kita bisa melewati tangga di tepian Bukit Kapur ini. Tangganya lumayan curam, tapi kita akan tetap dibuat excited karena selama menuruni anak tangga, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang sangat menakjubkan seperti ini. Wow, gila, keren banget. Saat turun ataupun naik anak tangga, harus bersabar ya. Harus bergantian dengan pengunjung yang lain. Kalau sudah di bawah dan mendekati bibir pantai, kayak gini nih view-nya. Pasir pantainya bersih dan lembut banget. Dan teman-teman harus tetap waspada ya, karena ombak di sini lumayan gede banget. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk support channel ini dan untuk update informasi video berikutnya.